Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jojo Slippers Collection. Saya akan review dua album dari Romeo. Romeo di album Romeo dan album Wanita. Ini masih ada drummer, mantan drummer dari Netral, Bimo. Kalau untuk yang album ketiga Romeo itu sudah tidak ada karena Bimo sudah di Juliet. Oke guys, langsung kita review di album pertama dari Romeo. Ini ada 10 track di album Romeo. Produksi Aquarius tahun 99 guys. Dengan hit single yang tidak asing lagi, Bunga Terakhir, album yang melambungkan nama Romeo, terutama sang maestro Baby. Ini covernya guys dari Romeo. Ada Baby, Bimo, dan Yuda. Yuda itu kalau tidak salah dulu adalah salah satu personil dari Bima Band. Yuda dan Baby. Bima yang merilis album di tahun 95. Nanti kita cek lagi guys, ada albumnya dalam bentuk CD. Tapi jadi tracklistnya ada Melodi Cinta, Kasmaran, Cinta, Memori, Oh Kekasihku, Rona Dunia, Tiada Terbilang, Bunga Terakhir, Cerita, dan Halilintar. Untuk liriknya guys, ini ada Melodi Cinta, Kasmaran, Cinta, Memori, Oh Kekasihku, Rona Dunia, Tiada Terbilang. Ada Jelita, Bunga Terakhir, dan Halilintar. Album yang cukup bagus dari Romeo. Album ini cukup fenomenal pada masanya. Oke guys, di album kedua. Oke, kita lanjut di album kedua. Album Wanita. Ini ada 8 track.
Kenanglah kita akhiri bersama. Aku pergi sepasang kekasih. Ketika cinta harus berakhir. Cuita malam, wanita, dan di situ, oh, di satu saat, guys. Ini untuk kasetnya. Aquarius memang beda, guys, kasetnya. Ini produksi tahun 2002. Kita lihat lirik lagunya. Untuk di album ini ada lagu Kenanglah yang menjadi hit singlenya. Kenanglah ini lagu seperti perjalanan dari baby ini. Ada kita akhiri bersama, aku pergi sepasang kekasih ketika harus berakhir. Dan untuk single keduanya ada dari Cuita Malam. Wanita di satu saat. Ada 8 track di album ini. Untuk di album ini posisi gitar dari Yuda sudah tidak ada lagi ya guys. Ini hanya Baby dan Bimo. Baby dan Bimo. Karena Yuda sudah tidak lagi bersama Romeo. Untuk pitanya ada Maxel, pita dari Aquarius di tahun 2000-an dengan Maxel. Oke guys, sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton full videonya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.